hari ini? Alhamdulillah. Kalim sebenarnya mau Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Coach Yat. Kalim sebenarnya mau share apa yang Kalim dengar yang dalam kelas tadabbur tadi pagi lah. Sebab kita punya mindset kan, betul lah kata Kaitin punya mentor Ustaz Nur Azman, kita punya mindset tuh kan bila kita, bila maksud tanya 4,000 kah, berapa itu, itu yang Kalim ter apa, macam terspak lah tadi kan bila Ustaz sebut 5,000, dia bukan makin turun, rupanya numbers tuh makin naik. Sama kita punya limited kan, bila kita pikir rupanya aku ni cuma di berapa ribu saja ni, tidak macam kalau kita pikir secara logik kan, memang benda tu tidak tidak capai. Tapi bila kita buka, dan Kak Lim sejak beberapa hari ini banyak belajar lah, apa ni, bila kita buka kan kita punya lebih luas rupanya kan, unlimited. Dan bila lagi ditunjukkan dengan gambar yang di kapal layar tu kan, dengan president-president teams yang ada honest dalam tu, Masya Allah, tabarakallah. Rupanya kan kita ni cuma nampak, kalau kita nampak air tu kan, Herbalife ni yang Kak Lim nampak selama ni cuma di atas tu, bukan di dalam-dalam tu. Banyak lagi benda yang sebenarnya kita perlu belajar. Jadi ayolah kan Kak Lim pun belajar juga, mau buat yang terbaik. Tapi insya Allah, Allah tu maha mendengar, dan apalagi dalam bulan Ramadan ini kan, setiap doa yang kita baca setiap hari lah. Sebab kita ni sedang berpuasa kan, ada tiga orang yang Allah akan makbulkan doanya. Dia tidak ada hijab untuk orang, tiga orang ni, yaitu orang yang berpuasa dari mula dia bersahur sehinggalah dia berbuka, orang yang dizalimi, dan ada satu orang lagi Kak Lim lupa, mungkin hakim ke apakah, nanti Kak Lim baca balik. Tapi kita punya senjata kita adalah, senjata kita adalah doa, dan kita ada target sedangkan. Jadi target kita itulah 10,000. If you shoot for the moon kan, kalau you landed, you can landed on the apa, at the star kan. Jadi kita target yang tinggi lah. Target tinggi, insyaAllah kita perbaiki saja diri kita, insyaAllah kita akan dapat. Kalau 10,000, kita kata 10,000 lah. Laser focus, insyaAllah. Okay, come on. Keep it up, don't give up. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Lim. Betul. Senjata orang mukmin adalah doa. Jadi teruskan berdoa dan keep it up untuk kita layak ke PT Talk offline nanti pada 24 April. Dan saya pun dah dapat maklumat daripada yang berusaha untuk PT Talk. Last registration adalah pada 23 hari bulan. Okay.